Halo guys, and welcome back di my channel ya. So, di video ini kita akan bermain game Side Effect 3 lagi ya tuh. Di sini kita bakalan melawan yaitu boss di games ini ya cuy. Ya, kan syarat ini kostumku guys ya. Tapi sebelum aku nunjukin kostumnya, pastikan kalian udah like dan subscribe channel ini. Dan inilah story-nya Jesse itu membunuhnya dengan tangannya sendiri dan ia menyalahkanku atas hal itu. Nah, ini yang kita lawan adalah bosnya yang ini guys. Namanya roh bayangan ataupun shadow mind guys di bahasa Inggrisnya. Jika ia mau mengakui kesalahannya dan menerimaku, dia akan menjadi setengah dewa. Dia bahkan bisa menghidupkan Mei. Mei itu apa ya? Itu guys ya, temennya Shadow itu guys ya, yang di Shadow Fight 2. Hanya aja nih dia tuh udah mati guys, si Mei-nya. Jadi ini di chapter-nya itu kayak mau menjelaskan dari mana Mei itu kayak bisa mati ya. Kalau kan mainnya Shadow Fight 2 pasti udah tau lah alur ceritanya guys ya. Mungkin aku tuh ya mungkin kapan-kapan aku main Shadow Fight 2 lah cuy ya. Ya seperti biasa gitu ya, pakai si bos. Susah bos soalnya gitu loh men. Ya, kita langsung selanjutkan. Semua orang yang kamu cintai akan mati ya, karena egoisan itu. Tapi aku tahu cara menghentikannya. Kita akan menangkap di masa depan loh. Emang bisa. Tapi pertanyaannya, kamu membunuhmu jika kita tidak bersatu. Apakah kamu orang yang kubutuhkan? Kalahkan aku dan akan ku mandu dirimu menjelajah waktu. Wow. Oh my god, gunakan roh bayangan dong. Dan di sini kita bakal bahas set-setnya cuy. Di sini aku pakai set Voa yang gimana ya? Minimal pokoknya semua kostum ini harus 3000 cuy. Dari shurikennya, kalau shuriken sih enggak penting guys, tapi kalau shuriken sih pakein aja guys ya, terserah mau legendaris mau yang itu. Terserah sih, temen kalau nggak kalian pakai sih nggak apa-apa sih ya, karena shuriken ini nggak penting juga di boss. Mungkin kalau kan pentingnya untuk mengawasi biar kayak tembakannya lebih jauh aja di low mans. Oh my god, dia sama kanan loh. Di sini ada penuai darah ya. Di sini pokoknya kan pakai aja nih semua ya. Minimal 3500 sampai 4000 cuy ya. Segitu aja. Oke, kita langsung aja membunuh bos kita ya cuy. Oke, kita bakal menyerang sambil makan ya cuy. Oh. Oh, guys, makan guys. Nah, ini dia. Ini darahnya hitam-hitam, enggak tahu kenapa ya, ya. Oh my god. Lagunya epic banget cuy. Does it hurt? Aduh. No boss. Nah, ini orang gila juga nih, men. Nih ya, rasain. Nah, kalau darahnya udah setengah kayak gini, guys. Enggak kena, bos. Oh my god, oh my god. Aduh, kena, bos. Sakit banget, guys, kalau kena. Kan? Dia mainnya kayak gitu, cuy. Gelai. Galai. What the heck? Wah, ini orang resek, guys. Ini benar-benar guys resek, cuy. I don't know what mine is. Tapi senjatanya harus panjang guys ya. Kalau senjatanya pendek, tumpul gitu nggak bisa guys. Nah, susah banget cuy. Nah, kita nggak bisa nyerang nih kalau dia di atas. Dan itu damage-nya aja udah sakit men. No. Nah, benar. No. Ini ada darahnya hitam-hitam cuy. Nggak tahu kenapa dah darahnya jadi hitam. Nah, ini lebih kuat sih daripada yang tesu. Gila. Sakit cuy, sakit. Hmm.
Gila bos, susah. Kita mungkin bahkan pakai set yang terkuat aja lah nanti. Ini padahal set aku udah kuat loh ini. Udah easy pula tadi sisanya. Udah easy guys. Duh, ngebug sih, kenapa bos? Wih. Udah nama selama cuy. Ngelag gaming. Oke, gak kena, please. Yes, gak kena lo. Aduh, kena yang itunya cuy. Sumpah. Wah, orangnya main gituan cuy. Oh, what the heck, man. What? Guys, kayak gini loh mainnya, sumpah. Rasain. Piu. Nah, mati, yes. Kita nge-progress juga. Tapi kita satu kesempatan lagi cuy. Kita bukan kelar nih. Om. Nah, yuk kita bukan pakai nyati-nyati yang legendaris ya. I'm alright, are you the one? Oh, kalau kena supernya dia bakal itu cuy, darahnya hilang cuy, yang hitam. What the heck, api-api gaming cuy. No, wah. Gila bos. Ini pasti impossible banget sih. Loh, hilang cuy. Boom. Aduh, please lah, ininya jangan ngebug cuy. What the heck, ngebug mulu loh ini gamenya, sumpah dah. Boom. Wah, gila bos. Wah, cheater. Kami nge-cheat cuy, gila. Yulus loh, gila loh. Wah, easy di dalam impossible. Ah, benar guys, game-nya ini enggak ngaku lagi loh itu ya. Mau easy, mau hard itu dianggap impossible gitu. Coba lempar yang ini ya. Ya, mungkin yang binatang ini yang OP coy. Ini aja. Karena sih OP coy. Enggak awet nih, awas nih. Enggak benar emang. Tabal guys, ini percobaan pertama sih ya. Pemainnya santai, jadi enggak suruh kamu yang terus guys. Oh, combo cuy. Ah, what the heck? Oh, tolong mat bisa cuy ya. Oh, no. Yah. Yah, mainnya gitu mulu, bos. Ah. Aduh. Ah. What the hell, man? Gila, bos. Ow! Kok gak mau di itu sih, sumpah? Bom! Please. Dog! Nah, apa? Sebenernya aku coba pedas. Om. Lagunya gak epic lagi. Tapi aku enjoy sih sama lagunya. Mungkin. Wah, jus apa sih? Oh my god, dipeningin loh. What the heck, kayak assassin cuy. Gila. Dan kayak 3D cuy. Di game sumpah. Ambil energiku, enggak mau. Aduh. Gimana ngebug cuy. Nah. Aduh. Loh, kenapa aku ngedes cuy?
Astagfirullah, susahnya bos. Fokus deh, fokus. Ini diam aja. Nah, akhirnya bos. Ditusuk cuy. Gila ngetrik cuy. Nge-clutch gila. Om. Iya memang aku spesial cuy, makasih ya. Ah. Wait, what? Wah, aku bisa kabur. Ya, enggak kena, bos. Enggak kena, bos. Aduh, aduh. No, last run. Mungkin yang menang, cuy. Seperti kita udah habis. Gila, loh, cuy. Weh. Aduh, kenapa aku skip ini sih? Sumpah kayak game teka-teki gila. No, kan mainnya api mulu. Oke, nice, gak kena apinya. Mantos, mantos. Nice, 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 nice. Ah, akhirnya kita ngalahin satu main cuy, gila, gila. You win. Nice, menang cuy. Akhirnya gila 3-2 cuy. Level 19. Cepet banget. Gila, satu ability-nya ngeluarin 15 cuy. Susah amat cuy. Makanya guys, ini bos tuh bener-bener gila guys ya. Dan kalian harus butuh taktik juga buat ngalahin dia cuy. Gila. Wah. As the true shadow blood, your present deem. Go ahead, you reset. Well, I'm with you. And step into the portal. Together will stop shadow and save your world. Okay. Dia akan menyelamatkan dunia. Download. Jadi lo download guys, gila gila. Ini kenapa cuy harus download? Tak kenapa downloadnya nggak langsung aja pas download gamenya. Kok lagunya jadi ini sih cuy? Terus itu ada guys ya. Gila gila. Kayaknya kita hampir mau namatin guys. Karena ini udah ada tulisannya cuy, chapter V11 atau ini chapter 7. Terus PT1 ini enggak tahu PT1-nya apa, mungkin part 1. The Shadow Descendant enter the time portal 10 year half present. Oh, 10 tahun sudah dilewatkan. Awakening. Kan bisa translate aja lah guys ya. Enggak tahu nih gimana maksudnya. Parallel. Chapter 7 part 1. Forget the past. Chat ini siapa cuy? Wah. Kan translate-nya aja guys ya, enggak tahu nih kayak gimana guys. Nah, aku soalnya malas mau pindah bahasa itu. Opening story. Yah, masa aku harus lawan lagi cuy? Enggak mau dong ya. Jadi guys, mungkin ya segitu aja untuk tutorial cara mengalahkan shadow main yang benar-benar ribet banget cuy.
Gila, ternyata kita harus pakai Naginata yang kayak gini guys ya. Dan ini benar-benar keren banget. Dan bosnya tuh benar-benar resek banget sih guys. Susah pokoknya cuy. Benar-benar. Nah ini pokoknya kan harus pakai set ini cuy. Pakai set ini guys ya. Dan harganya gila. 100 ribu cuy. Gila. Hampir 200 ribu. Mumpung aja aku udah dapetnya dari gratis. Free to play. Itu sih mungkin segini aja untuk sekarang. Jangan lupa juga komen dan share. Dan subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Biar gak ketinggalan video-video lain-lainnya cuy ya cuy. See you in the next video. Salam bye-bye.